Halo YouTube, selamat datang di channel Mobi bersama dengan Paman Didot, ya, ahli persejarahan di dunia otomotif Indonesia ini. Nah, pada video ini kita akan lihat-lihat ini masih di acara Motomobi News Karnaval di Cubic, ya. Video ini pasti keluar setelah Karnaval ini selesai atau mungkin nanti malam. Ya. Tapi nggak tahu, lihat nanti. Nah, pada video ini kita akan lihat mobil-mobil retro yang ada di tengah sini. Ini Paman Didot, dia habis konvoy ikut, ya. Ya. Kita akan membahas satu persatu, kira-kira apakah mobil ini akan terdepresiasi lagi atau tidak? Oke. Ya, artinya harganya apakah akan turun lagi atau tidak? Dan perawatannya seberapa mahal dan seberapa sulit? Oke. Gitu ya. Jadi memang satu-satu. Punya mobil retro itu adalah tantangan tersendiri, ya. Walaupun kita beli mobilnya harganya murah, ada juga yang udah mahal. Udah mahal duluan, tapi nanti bisa jadi depresiasi. Depresiasi. Ada juga yang sudah harganya segitu dia nggak akan bergerak lagi, tapi perawatannya gila. Nah, nonton video ini sampai habis, mungkin Anda mau berinvestasi pada mobil-mobil retro, ya, karena bisa dibilang investasi. Bisa juga jadi investasi. Bukan hanya hobi saja. Oke, yuk. Ayo. Ya. Suzuki Vitara. Nah, tapi yang ini spesial, ya. Yang ini API. Jadi mesinnya 1600, tidak hanya 1600 saja, tapi injection dan 16 valve. Vitara API ini keluarnya cuma sedikit banget di Indonesia. Iya, kok sedikit, ya? Mahal kali, ya? Gapnya jauh banget. Jadi kalau nggak salah, dulu ibu saya punya Escudo tahun 95, itu belinya 50 sekian. Ya. Sedangkan dulu ingat beli Escudo itu 47. Itu 94 berarti. Ya, ya, dan itu versi apa, cross apa gitu, ada stiker-stiker, ya, beda, cuma itu sama velg. Ya. Itu harganya let's say 50 lah. 50-an yang biasa, yang Escudo biasa. Vitara API harganya udah 75, Om. Di saat bener. Itu. Bener. Iya, kan? 75. Dia ditambah seperempatnya kalau setengahnya. Berarti setengah, ya, tambah setengahnya. Iya, tambah setengahnya. Tambah setengahnya. Yang didapatkan sama aja sama Vitara biasa, kecuali mesinnya. Mesinnya itu fuel injection, petrol injection. Mesinnya G16B. Fuel injectionnya juga bukan pakai injektor yang begitu. Throttle body, throttle kan? Throttle body fuel injection. Jadi fuel injectionnya, injektor itu ada di dalam satu kayak karburatornya gitu, loh. Lebih sederhana sebenarnya. Lebih buat reliable sebenarnya, sih, buat reliable. Tapi kencengnya jauh. Ya, jauh banget. Jauh banget, karena 16 valve, kan? 16 valve terus sama injection itu di Asia Afrika dulu, Dot. Jawara yang API. Oh, ada jagoannya? Ada jagoannya. Padahal dia 4x4, cuma dilepas. Maksudnya kopelnya tetap ada, tapi nggak engage aja, kan? Nggak di-engage aja. Gimana dilepas? Gimana dilepas? Terus, udah gitu pakai velg centerline lagi. Berat, iya. Gitu aja masih udah jawara. Udah kenceng, jawara. Kesel banget. Nah, ini harganya berapa, Dot, sekarang? API ini. Ini gelap banget, Om. Ini masa? Kan mobilnya mungkin nggak 500 kayaknya nggak nyampe, Om, ya? Nggak nyampe 500 unit? Nggak 500 unit, kayaknya. Karena harganya mahal sekali saat itu. Iya, iya, orang jarang yang beli. Iya, orang jarang beli. Pada akhirnya ya udah, yang beli nggak tahu, terus yang beredar juga udah dikit banget ini. Nah, Om Ben ini yang punya tangan pertama dia. Makanya dia biarin as is aja. Ini mobil dipakai hari ini. Itu ton aslinya. Itu ton aslinya. Kayak IP-nya kan itu ton. Ada option itu ton. Oke. Merawatnya gampang, ya. Merawatnya gampang. Cuma ke bagian engine ya hati-hati, ya. Kenapa emang? Ya kan nggak ada temennya. Oke. Headnya sama, ya, headnya iya, apalagi, ya. Sama Baleno, ya mungkin headnya sama-sama 19 valve, tapi kan tadi injectionnya beda. Injectionnya beda, iya. Tapi kalau mechanical sisanya sama lah. Tapi itu kapan sih rusaknya? Selama nggak bakal rusak air. Deh. Selama nggak kena air, iya. Gitu aja. Dan itu nggak kena air, udah nggak apa-apa. Iya. Itu aja. Sidekick. Di engkol. Oh, iya, sidekick. Nah, jadi dulu tuh keluar Vitara 4x4, Escudo 4x2, terus dibikin versi murahnya, sidekick. Ya, karena harganya kan jauh lebih murah lagi. Mungkin saat itu Indomobil tergiur untuk pasar fleet. Emang ini fleet pada beli? Enggak, maunya kayak gitu. Oh, tergiur. Tergiur, kan. Karena kan kalau pakai katana tuh GX berarti, ya. Kan badan sakit-sakit, Om. Dan muatnya cuma seberapa banyak, sih. Iya. Ya, ini kan maksudnya joknya lebih proper. Iya, benar, ya, kan? jauh lebih proper jauh lah, proper, mobil yang lebih proper. Tapi fiturnya ya dihilang-hilangin aja, power steering tapi tetap. Dia buntung nih, Om. Oh, iya, ini nggak ada konsolnya, ya, di tengah sini nggak ada konsol, kebuka aja gitu tuh. Dan nggak ada headrest belakang. Oh iya, benar, nggak ada headrest belakang. Ada headrestnya, cuma nempel. Ini nggak ada. Pendek gitu, loh. Iya. Nah, Starlet tuh berapa tahun terakhir, yang kotak, ya? Hah? Itu harganya bener-bener ngawur. Tergoreng. Dia ada berapa cc aja sih mesinnya? Ada dua, yang masuk Indonesia ada dua, 1000 dan 1300. Oke. Terus nggak sukanya apa, dalamnya? Ya karena emang basic banget sih. Dulu nggak pernah suka Starlet kotak. Dulu nggak ada yang pakai power steering, kan? Nggak ada. Semuanya nggak pakai power steering. Nggak ada power steering, nggak ada power window, nggak ada
fitur kemewahan hanyalah AC dan RPM. Iya, ada RPM, benar. Itu hanya 1.300. Oh, 1.000 nggak ada AC-nya? Nggak ada RPM-nya, nggak ada RPM-nya. Oh, nggak ada RPM. Iya, dianggap nggak perlu RPM, coba. Harga, Dot? Harga start, mungkin kalau kita lihat-lihat sekarang... Setelah digoreng? Sebelum goreng, masih suka nemu starlet yang belas-belasan. 20, 25, oh, iya? 30 masih. Asik banget. Tapi sekarang harganya 30 kayaknya bahan deh. Oh, iya? Dan ini proporsi luar biasa. Proporsi gampang? Luar biasa banget. Pol. Ini kelihatan bakat-bakatnya nih. Bakatnya udah kelihatan. Bakatnya kelihatan. Nah, bakatnya kelihatan. Nah, ini nih PR-nya, Om. Ini udah hampir nggak ada yang jual. Ini nih, list ini. Selendang atas ini. Selendang. Selendang atasnya. Gesper atasnya. Kalau dia udah pernah kebuka, susah ditutup rapi. 80% susah dipasang lagi. Ah. Dan kalau ada yang punya nos nih gitu ya, kalau nyari-nyari nos gitu ya, saya punya kiri aja. Ya. Sebelah nosnya. Ini juga nih, Om. Ini juga susah juga. Karet kaca depan? Karet kaca depan. Wah, udah serba susah. Sekarang body part starlet yang tadinya ini mobilnya murah. Iya. Jangkau. Siapa aja bisa ngerawat. Iya. Anak STM aja bisa lah. Cuman sekarang body partsnya mahal banget. Jadi mobilnya yang tadinya mesti simple jadi susah. Jadi susah. Jadi sekarang ngerawat starlet kotak jadi susah? Jadi menantang. Jadi menantang. Tadinya gampang banget. Ini mobil gampang banget. Gampang. Partsnya di mana-mana. Tapi nggak pernah dari dulu tuh ada bahkan starlet yang bulat pun, yang kapsul pun nggak ada rasa kepengennya itu. Nggak tahu kenapa ya. Kurang gede ya. Kurang gede. Mungkin zaman dulu ngeliat mobil kecil tuh meh gitu. Nah, ini nih sama sekali belum tergoreng ya. Dan nggak tahu akan bisa tergoreng atau tidak. Ini adalah Corona. Om Rian punya kan ya? Iya, Rian punya. Tapi yang 2000. Ini 1600. Oh iya, oke. Karena velgnya baut 4. Ya. Bedanya kalau baut 4 itu 1.600, baut 5 2.000. Harga, Dot? Ya, ini nggak tergoreng sama harga sekali nih. Belum tergoreng, harganya masih sangat affordable lah. Kepala 3 kali? Ya, yang bagus-bagus mungkin segituan. Nggak nyampe, jangan-jangan. Ya, jadi kalau misalnya kondisinya cukupan oke, nggak pengen kehujanan, beli ini aja. Beli ini aja. AC dingin. Betul. Ya, ini kayak ini deh. Rasanya kayak twin cam gede. Ya, twin cam tapi lebih dewasa dikit. Lebih dewasa dikit. Ya, Boxster satu-satunya ada di sini. 320 tahun 96. Nah, masterpiece. Jadi Om, kalau yang masterpiece, tidak hanya ya ada joknya kan agak bakek, kemudian teleskopik. Yeah. Ini tulisan masterpiece. Ada tulisan masterpiece kalo di shifternya. Oh iya. Dapat sertifikat. Dan jam kalau nggak salah dulu. Dapat jam. Oh, jam tangan. Dapat jam ya. Kalau yang pemilik pertama beli masterpiece dapat jam ya. Itu nggak bakal dikasih lah. Iya kan? Nggak bakal dikasih. Coba ya hidupin ya. Oh iya. Ini 43.000 beneran nih? Bener, Om. 43.000 kilo? Beneran. Wow, coba kita hidupin. Suaranya 43.000 kilo nggak? Ya. Woi. Ya, ini W124 terakhir. 96 kan? W124 terakhir ya? Dan mentoknya lagi. Oke, jangan ditawar. Gak akan dijual. Ada tawar orang kan? Berapa, Dot, pasaran? Ini wah, enak nih. Kalau udah berapa? 43.000. 43.000. Udah enggak bisa pasar ya, kalau udah kayak gitu-gitu deh. Iya. Jangan. Jangan digoreng. Jadi video hari ini nih sebenarnya mobil retro gorengan. Iya. Jadi kita punya andil besar kalau kegoreng. Terjadi penggorengan. Penggorengan, maaf. Ya. Nah, ini kita ada Volvo dan beberapa Volvo di sini. Ini 740 GLE. GLE terakhir. GLE terakhir. Oke. Okay. Ada extension plastiknya, lambungnya lebih kecil. Ya, jadi 740 itu ada 740 turbo sama 740 GLE. Turbonya juga ngomongnya mesti lengkap. 740 turbo intercooler. Ya. Kan ini banget ya. Bangga banget tapi punya intercooler. Dulu tulisan belakang itu berarti kan tiga suku kata ya? Iya, panjang. 740 turbo intercooler. Turbo ini belakangnya gini nih. 740 turbo intercooler kecil di bawah. Nah, ini khas banget 740 itu adalah sebenarnya bagasinya. Iya. Bagasi itu rata, kaca belakangnya rata. Ininya gini. Pilar C-nya nyaris tegak. Pilar C-nya nyaris tegak. Iya. Ini tetap masih beda sama 740 turbo. Beda. 740 beda. Turbo itu depannya itu hampir persis sama 960, cuma grillnya beda. Iya. Nah, ini harganya sebenarnya masih oke, cuma gini, Volvo itu agak-agak niche nih peminatnya. Iya, orangnya biasanya circle-nya itu aja. Circle-nya itu aja. Ada orang baru masuk tuh nggak terlalu banyak. Iya.
Ya 40 ke atas lah. 40 ke atas. Ya. Karena dulu waktu zaman gue belanja 740 turbo, nah 740 turbo yang rapi-rapi sekarang harganya segitu-segitu juga. Iya, maksudnya ya, kan? Ya segitu, mainnya di situ-situ aja. Paling 50 ya. Mm-hmm. 1 2 3 4 ada 4 Volvo V70. Wow, ini front wheel. Ini front wheel yang V70 semua front wheel. Front wheel V70 sama S70 kan sama? Ya. Coba ini dulu. Ini lumayan dari dulu tergoreng, cuma harganya nggak sadis-sadis amat. Abis itu udah. Nggak sadis-sadis amat. Tapi tetap 3 digit. Iya pasti. Tetap 3 digit. Pasti. Apalagi yang rapi. Dan yang wagon di sini selalu dapat yang ini ya, yang kapesin panjang ya. Semua wagon ngikutnya kayaknya 960 yang real ya, bukan 940 ya. Bukan 940. Jadi panjang, meskipun dia mesinnya 4 silinder turbo. Iya. Kapesinnya panjang. Harganya juga masih... ya segitu-segitu ya, aja. Cuma nggak tahu waktu dulu ngerawat Volvo gini sih dibilang mahal banget juga enggak, tapi mobilnya ada rewelnya. Ya. Cuma nggak parah rewelnya. Tipikal mobil Eropa lah. Ini ngerawatnya termasuk mahal apa nggak sekarang? Enggak sih Om, sebenarnya kalau buat mobil Eropa dia termasuk yang oke, dan mesin red block itu kan reliable. Iya, reliable. Kan start secara internal apa ya, reliable. Jadi, paling aksesorisnya aja ya, pinggir-pinggirannya. Yang kayak fast moving ya pastilah itu habis. Tapi desain mesinnya aja dari tahun 75 sampai tahun hampir tahun 2000 enggak berubah loh desainnya. Enggak berubah, betul. Karena emang enggak perlu dirubah. Iya, iya. Saking reliable-nya. Heeh. Nah. Kayak ini V90 nanti dulu deh, ini ya. V70 dulu. V70 ini harganya juga sebenarnya masih, ini harganya beda tipis beda dong. Tipis. Tapi yang bagus kan sebenarnya kok V70 itu yang T5. Yang turbo. Kalau SE kan enggak. Yang SE harganya jauh enggak di bekasnya? Jauh banget. Yang turbo berarti harganya jauh di atas ini juga ya? Ya bisa unda-undi lah ya, mirip-mirip. Tapi kalau yang SE harganya enggak terlalu bagus sebenarnya. Oke. Okay. Dan manual kayak yang SE. SE manual. Manual tidak. Kalau T5 ada yang manual juga? Kayaknya matic semua deh. Kayaknya matic semua. Oh, T5. Nah, ini Volvo front wheel drive 5 silinder. 5 silinder. Yang non turbo juga 5 silinder. 5 silinder juga sama. Silindernya ganjil. Ganjil. Suaranya unik banget. Kalau iya. Juga tuh teriak, enggak bulat. Iya, makanya. Unik. Nah, belum pernah nyoba juga, Dot, ginian, Dot. Pengen rasanya nyoba. Kita belum ada review Uscar atau retro ini ya? Boleh lah ntar kita ini, kita range lah. Perlu nih, V90. V90 itu kayak, ini kan moncongnya moncong S90 atau 960 Royal. Iya. Moncongnya 960 Royal tapi wagon. Kan keren. Terus ya. Bumpernya juga lebih dibikin lebih bulat-bulat. Dibikin lebih bulat-bulat. Tapi lampu belakangnya tetap yang model lama. Iya. Iya, masih model lama. Iya. Tapi sebelnya ini mesin 3000 nih, Pak. 3000. 3000 inline 6. White block. Ini rewel. Iya, tidak se tidak se enggak reliable yang red block. Red block. Gini, secara internal mesinnya enggak rewel mungkin, tapi dia rata ya mesinnya. Mesin cukup inline, rata ya. Rata. Teman-teman ya deh, orang kita fuel rail di atas injektor aja tuh, itu bisa bocor. Rembes sendiri tuh. Rembes sendiri. Dulu sempat pakai ginian juga 960 Royal warna biru. Makanya tahu rewel-rewelnya. Di saat sehat, oke. Saat enak banget. Iya. Bagus banget. Nah. Dia tuh ada torsinya lah 6 silinder tipikal, cuma nggak bisa dibilang kencang juga. Ya, dia smooth sih, lebih smooth. Smoothnya. Jadi smooth. Karakternya kalau dibilang dibanding sama 3000 6 silinder inline BMW ya jauh. Iya. Jauh. Ini suspensi juga kayak kapal. Ya. Empuk banget. Format. Jadi dia ada subtank kan? Iya. Empuk banget tuh. M46 ini langka sekali juga ini. Ini punya Omoki nih. Ini jangan ditanya harga goreng apa gak ada pasaran ini, jangan. Harga enggak ada harga pasaran ini. Mobilnya cuma ada berapa biji? 325 M Sport Japan domestic market ada berapa di sini Omoki? Baru ketemu ini. Baru ketemu dua. Ini baru ketemu dua. Dong. Baru ketemu dua. Dan 325 lagi. Iya. Order delay banyak di sini. Banyak. 325 banyak ya? Banyak karena sedannya juga gede. Ngerawatnya kayak ngerawat M46 biasa. Iya, sama. Cuma beda buntut ya kan. Ya jadi kalau Anda ngelihat M46 wagon, tabraklah depannya jangan belakangnya. BMW E38, seri 7 paling ganteng. Dulu ini pertama kali gue ngeliat dan mencoba adalah XKTT 94. Oh, 740? 740. 740. Ya. SWB kan tuh? Short. V8 kan itu V8, 740 V8 short. Kemudian akhirnya BMW bawa juga kan ada 728 short.
Iya. 730 long. 728 short kenapa sekarang banyak dicari ya? Karena kakinya kan standar, Om. Enggak Airsus. Enggak self leveling. Enggak self leveling. Ya. Sebenarnya self levelingnya dimatiin aja ya kan? Sebenarnya sih bisa aja pakai E32 kita self levelingnya dimatiin dah. Oh, jadi biasa. Biasa, nyaman juga. Tetap enak. Emang suspensinya juga enak kan. Secara suspensi enak. Harusnya sih di bawah 100 mungkin kalau yang sempurna banget di atas 100 ya, gitu ya. Iya, sempurna oke. Iya, sempurna. Mm-hmm. Tapi kalau enggak ya mungkin 80 gitu. Yeah. Ini ngerawatnya susah. Ya. Yeah. Iya. Ini spesial ini. Iya. Harus punya power bulanan yang kuat. Bulanan. Bulanan ya. Ya, bukan bulanan. Cuma beli. Bukan cuma beli ya. Bukan cuma beli. Beli makanya enggak ada teori gak itu enggak ada. Enggak ada di mobil-mobil ini. Dari seri 5 aja misal dari E39 ke 38 kayaknya juga perlu ada spare lagi. Iya. Iya. Apalagi betul. Dari 3 bukannya betul. Ini naker rezeki orang ya, tapi enggak, tapi loncatannya agak tinggi tuh dari 3 ke 5, Dot. 5 ya, ke 7 tuh enggak terlalu jauh. Iya. Ya. Ini harganya juga stabil. Dari tadi yang kita omongin mobil-mobil tadi itu harganya udah stabil-stabil. Ya. Ya, cuma emang rawatnya ini spesial. Tapi ya, rasa nyetirnya juga spesial beda, banget. Beda, mobil. Beda. Ini sama 5 jauh banget, Om. Jauh-jauh. Jauh-jauh sekali. Ada berapa komunitas di sini, Dot? Ya pokoknya semuanya bernaung di bawah Go 90s kan? Iya, bernaung mobil di bawah Go 90s. Volvo 850. 850. Dulu 850 tuh termasuk mungkin ya bisa dibilang waktu 90s itu salah satu mobil terkeren. Ya, setelah BMW E36. Oh, setelah E36. Ini kerennya tuh keren banget. Cuma memang yang kita bikin kita gak suka waktu itu ini adalah mobil front wheel drive. Bukan rear wheel. Dan di saat udah buka-buka sound system, dashboardnya jadi berisik. Oh, bener. Ini dashboard, bahkan E960 ini Volvo, gak tahu kenapa. Begitu dashboard dibongkar, baliknya gak sempurna. Iya, dibongkar aja sound system, apa, head unit atau AC. Iya, ada yang miring nanti. Langsung gini, crack, pecah. Kreot. Iya, bener. Naik aja. Tapi mobilnya oke. Jadi, ya itu tadi, di tahun 90-an, mobil ter Eropa paling keren ini. Paling keren ini, bener. Kedua, BMW E36. E36. Keren, teramplifikasi gara-gara dia ikut DTM kan, Om. Ikut DTM, gitu. Ini versi DTM-nya keren bener. Masih ada beberapa mobil dipertemukan di Jogja tahun 1990. Suaranya baru, unik banget. Enggak ada clearance sekarang. Baru. Berapa duit tuh mesin baru, Om? Ditawarin sama yang Om itu, udah langsung dipotong setengah. Dari harga price list. Dari harga price list. Dapat lumayan sih. Oh, lumayan. Coba bisikin Om. Lalu ya. Oh, oke. Oke, gue juga akan ganti mesin baru. Kalau ada ya. Buat apa? Buat di 90? Hah? Buat di XX? Enggak, udah kalah kalau punya ginian. Oke. Oke, thank you, Om. Thank you. Jadi 850 itu pasarannya menarik loh. Harganya tuh murah. Kayaknya nggak bagus kalau dibicarain dalam on cam. Gue tahu modalnya, Om. Yang ini. Itu ya. Punya Om Deni nih. Gue tahu modalnya belinya berapa. Ya udah, nggak usah dihitung. Mahalan Vespanya Om Rian. Silakan browsing sendiri. Harga dari Volvo 850. Ya. Nah, ada lagi nih yang harganya sangat menarik, yaitu ini. Peugeot 306. Kayaknya berapa bulan lalu sempet. Om sempet scrolling. Iya, scrolling. Murah banget gitu. Nih, gila, beli kali ya. Terus mau buat apa nggak tahu. Tapi buat apa nggak tahu. Cuma kok pengen gitu. Dalamnya masih bagus lagi itu. Matic pula. Kayak ada yang versi manual juga ini. Ya, ini dia cuma satu mesin pilihannya ya. 1800 aja. Tampangnya nggak malu-maluin. Harganya menarik banget. Silakan googling sendiri, lihat sendiri di marketplace harga Volvo Peugeot 306. Peugeot tuh terkenal rewel kan, Dot? Demanding, kalau ngomong rewel kan enggak. Demanding tuh lu edo mata mesti diperhatiin lebih. Mobil Prancis kan sekarang gitu. Iya. Mobil Prancis tuh minta perhatian. Jadi kalau ada elektrik yang udah mulai hidup-hidup, jangan dibiarin, enggak bisa dibiarin itu. Enggak bisa dibiarin, mesti kerjain. Temperatur udah mulai tinggi dikit, ini ada something nih. Mobil Jepang kan tinggi dikit, paling kurang air gitu iya, kan. Iya. Kalau mobil Prancis enggak, jadi ada ini, wah kayak mesti cepat-cepat ini. Cepet-cepet. Iya. Cepat-cepat kerjain. Beresin. Nah ini dia, Yon, silakan Om. Kita ini saatnya flexing. Siap.
Italia. Jadi hati-hati ya, ini luarnya mungkin kayak 306. Luar 306 biasa. Ini 306 biasa. Ya, ada. Biasa, ya, biasa. Hati-hati. Hati-hati aja. Jeger. Oh. Wah, kami suka turbo. Lihat turbonya ada di pinggir sana, gara-gara belakang situ udah nggak muat. Kita ke belakang. Ya, dia exhaustnya mesinnya ada di belakang kalau Peugeot. Dan ini bukan mesinnya 306 ya? Bukan, ini mesinnya biasanya 406. Mesinnya 406 yang dipakai. Berapa 2000 cc? 2000 berarti ya? 2000 ya? 2000. 2000 cc. Ini 2000 turbo. 2000 turbo. Kencang. Berapa horsepower? 300. 300. An engine ya? Kan engine 300 horsepower. 313. Ampun, deh spin-spin tuh ban depan tuh. Coba kapasitasnya ini sekarang. Ini gila juga. Ini juga hati-hati kalau di hati-hati. Ketemu 306 ini. Nah, jangan belagu. Jangan belagu. Jangan deh. Nah, loh, kan? Mesinnya sama nih, 406 juga ya? Iya, iya, 406. Ya, tapi ini generasi yang barunya itu kan 406 yang lama. Oh iya, beda benar. Nah, ada 8 ini, D9. D9 ya. Karena kan kalau D9 bedanya kompresi, jadi ini kompresinya secara standar lebih tinggi. Lebih tinggi. Kalau itu lebih rendah kompresinya. Itu cocok buat turbo, ini cocok buat NA. Tapi ini casingnya 406D9, tapi inside itu udah kita menggunakan partnya punya 306 GTI di luar. Oh, J4R. Ya, J4R ya? Iya, pistonnya, kan, segala macamnya kayak gitu. Casingnya kita pakai ini. Nah, ini throttle body, individual throttle body injection. Iya. Pakai punya apa, Om? Ini punya dia, emang? Oh, hah? Emang punya dia? Aslinya? Iya, ini Gen V kan? Bukan aslinya, apa namanya? Part modifikasinya? Enggak, peruntukan dia emang, peruntukan buat mesinnya. Oh, mereknya buatannya Gen V? Gen V, tapi peruntukannya emang buat mesin dia gitu. Kayak gitu jadinya. Jadi bukan custom, enggak custom. Oh, intake-nya juga udah langsung plug and play? Iya, ini juga exhaust-nya juga, ini kita ngambil punyanya 306 GTI. Iya. Yang gini ya? Yang gitu bulan, ya. Ini Land Cruiser. Harganya nih, seneng nih. Land Cruiser. Memang udah gorengan udah lama, Land Cruiser 80 gitu ya. Tapi harganya sempet naik banget 80, turun lagi. Ini turun lagi nih harganya nih. Tapi stabil, terkoreksi kembali. Tidak seperti sebelum pandemi, tapi lebih tinggi sedikit, cuma udah oke nih. Ya, dan Land Cruiser 80 ini lebih banyak dicari orang-orang pengen off-road karena dia depannya itu masih solid axle. Ya, belum independen. Floating, iya, karena floating. Makanya ini mobil Om Dito. Jadi mau minum solar sebusuk apapun dia akan hidup. Iya. Tetap hidup. Iya. Ya ini mobil rescue kita biasanya kita pakai ini. Kalau main di kalau main off road. Nah, ini ada Discovery. Disco 1 ini belinya mahal, mahal kan? Belinya mahal, relatif lah mahal. Cuma lu pricey lah. Ya. Ngerawatnya juga ekstra. Luar biasa. Ya. Yang didapatkan, yang kita dapatkan adalah kegantengan, kenikmatan. Dia gitu. Ya, dua step di bawah Range Rover klasik rasanya. Iya. Kaki-kakinya tuh, wah enak banget. Iya. Benar-benar jauh ya, dari Defender ke Discovery itu rasanya jauhnya luar biasa jauh. Iya. Dengan reliability mesinnya kan sama-sama diesel nih. Iya, sama-sama diesel. Ya, sama. Mm-hmm. Engine-nya sama, tapi nyamanannya beda. Dan biasanya pakai ini, ya itu tadi Om bilang tuh, menambah kegantengannya. Iya, gantengannya nambah, kenyamanannya, kenakannya nambah. Cuma ya, perkorbankan investasi awalnya tinggi, bulanannya juga tinggi. Ya. Nih. Dan nanti disangka, wah ini anak kayak kasat siapa. Ah, ya, kan? bisa ada. Ada ini. Pakai plat dinas gitu, pura-pura adanya jenderal bisa. Ini udah langsung kayaknya proper. Proper, lebih proper daripada Fortuner tuh pasti main baru. Nih, baru. OKL. Ditangkep ya. Ternyata, ini berarti OKL bener ya? Pakai ini OKL, ini OKL bener nih. Previa atau Estima. Di Australia namanya Estima. Di Jepang dan masuk Indonesia namanya Previa. Cuma sempat masuk APM nih, Dot. Sempat. Namanya Estima. Estima. Jadi, ngelihat popularitasnya di importir umum, wah ini kok Previa laku banget, masukinlah Estima. Demand-nya ada. Demand-nya ada. Kemudian, tahu-tahu berbarengan dengan Alphard masuknya. Gitu barengan dengan Alphard, harganya beda tipis harganya sama Alphard. Mendingan beli Alphard kemana-mana ya kan. Tapi dulu gue pernah punya ini, Dot. Bokap pernah punya ini dulu ya. Ini kan yang Gen 2, yang pertama kan bentuknya kayak telur banget. Kayak telur banget. Ini kan shifternya di kolom, terus sama speedometernya di tengah. Dipakai Jakarta Bandung nyetir sendiri enak bener nih. Enak banget. Ini mobil. Enak banget. Mesin 2400 ya. Ini 24 silinder front wheel drive. Iya, tapi
Akhirnya dia pakai Panther. Orang ini Tiger-nya. Ini mesin mesinnya ngambil dari Tiger-nya bukan nih? Enggak. Jadi Tiger-nya dia. Tiger-nya Om Sugi Handy kan itu kropos-kropos banget. Kropos-kropos. Tapi mesinnya sehat. Karena mesinnya diesel ambil dari Toyota. Toyota iya. Karena kropos banget dibangun udah enggak masuk akal, dia potong Tiger-nya. Oh, Tiger dipotong akhirnya. Potong mesinnya dia selamatin. Dia punya Toyota Crown. Crown Comfort. Mesinnya masuk ke Crown Comfort. Crown Comfort. Comfort kan udah diesel juga. Diesel juga, tapi kan yang dari mana? Dari Tiger kan turbo. Iya. Turbo Matic, yeah. Comfort kan nggak Matic. Yeah, yeah. Nah buat operasional Tiger, udahlah pakai Panther aja lebih. Ya yeah, ground clearance tinggi, ya. Apa ini nyaman juga Panther gitu ya. Nah Panther ini harganya lumayan. Nahan banget. Perawatannya juga murah kan? Murah banget. Murah itu banget. Juga nih. Jadi mobil-mobil MPV ini Kijang Kapsul, Panther gitu ya. Investmentnya ini juga investment udah mulai tinggi nih. Ini iya. Ya kan? Kijang Kapsul yang orisinilan aja ya, secara orisinal. Harganya itu dua kali harga baru. Harga baru misalnya, waktu baru kan tahun 97 tuh 50 kali ya. Iya. Kalau yang orisinil banget, ya udah bisa 3 digit, Om. Iya. Dikali 2. Itu dia, makanya. Makanya nggak ada yang nyangka, Panther tuh nahan. Panther nahan. Nah, dia mahal terus. Sedih, yang agak nyesel waktu itu Panther begitu produksi terakhirnya Panther, coba kita beli ya. Iya. Kita simpen aja gitu ya. Dia legend ini Panther ini. Karena ada fenomena lucu sebenarnya Isuzu tuh. Kalau kita ke bengkel resmi Isuzu, datang nih, Sir. Itu kayak montirnya tuh kayaknya enak banget, lehe-lehe. Kok kerja apa sih, Pak? Gitu kan. Ganti oli paling. Ganti oli segala macam. Oh gitu, apa mobilnya? Ya paling L. Loh kok L? Nggak ada yang ngerjain Panther? Nggak pernah ada yang datang, Pak. Mobilnya nggak pernah ada yang rusak. Wah, bukan. Ngerjainnya nggak di bengkel resmi. Nah, itu. Mana rusak. Om. Tapi kan enggak rusak. Dia masih ini belum direct injection nih. Direct injection, cuma nih simpel banget. Orang enggak pakai timing belt, pakai gear. Iya, pakai gear, iya. Jadi enggak ada yang diganti kan. Busi enggak pakai. Busi enggak ada. Kayak kodok. Siapa aja bisa ngerawat? Kayak apa aja bisa ngerawat. Nah, ini kodoknya kenal kan? Ini yang punya Denny Mas ya? Ya. Ini masalahnya dua nih mobil. Bensinnya habis. Ya sampai kita repot-repot nyari jerigen. Dan fuelnya nih Rian yang megang kamera sama Om Didot. Nah terus apalagi yang habis? Coba komentar di bawah. Udah habis. Udah ada lagi. Apa? Mestinya kan di dalam sana. Mestinya di sana, di yang mobil yang dia bensinnya habis ya. Bensinnya habis ya, udah telat. Jadi yang tidak reliable fuel gauge-nya. Fuel gauge-nya. Jangan percaya fuel gauge-nya. VW tua. Enggak percaya udah. Trust issue udah. Nah, ini 1303. Apa bedanya, Dot? Ini 1200, 1303. Secara visi... Ini 1300, 3cc. Jadi, kan ada 1300, kemudian ada 1302, 1303. Jadi ini yang Beetle evolusi paling terakhir. Ini start tahun 73-an. Improvement paling besar adalah kaki depannya sudah Perkeong. Oh, udah nggak pakai torsion bar lagi. Perkeong, kemudian yang S itu mestinya disc brake. Iya benar, disc brake. Disc brake. S. Wow. Kemudian karena 1303 adalah satu-satunya generasi VW kodok yang real dashboard. Dashboard beneran. Kalau itu kan enggak, itu masih body. Besi, ya. Body. Terus kacanya lengkung. Iya, iya. Visibilitasnya ya jauh Iya. Oh, I see. Oke. Jadi ini VW kodok mahal lah? Ya. VW kodok mahal. Karena the last evolution-nya ini. Kalau kondisinya sama persis, harganya bisa selisih berapa? Antara ya, yang... 2200 sama 1303 harganya. Jauh banget. Anyway, kalau sama-sama sehat dipakai sama aja. Mesin lebih loyal tapi. Sama aja. Ini kan bedanya, ini 1300, itu 1200. Iya. Oke. Okay. Nah, ini dulu nih. Ini antik banget nih. Fiat 125. Fiat 125. Setir kiri. Setirnya dari kiri dong. Berarti apa bedanya Fiat 125 sama 124? Beda. Mobilnya fisik beda bener. Beda. 125 tuh bener-bener lebih gede. Lebih besar. Kemudian mesinnya DOHC. Oke, okay, DOHC. Ya, kalau yang 124 tuh biasa. OHV bukan SOHC, OHV. Overhead valve ya. Kemudian ya interiornya ini kayak leg room-nya juga. Tapi lebih. Ini gede nih, lega nih. Lebih gede. Nah, 125 lebih besar. Cuma uniknya 124 per Keong, 125 per Daud. Malah Daud ini. Malah Daud. Dianggap berat kali ya? Mungkin berat. Tapi memang Daudnya itu cuma 2 lembar, Om.
tetapnya serem lah, beda. Ngayunnya beda loh, karakter ngayunnya. Cakep nih, ini pasaran gelap. Ya. Pasaran gelap lah, pasaran gelap. Karena ya unit itu susah banget. Mm-mm. Dulu banyak, di era tahun 70-an kayaknya banyak banget ya. Kayaknya banyak. Tapi kok punah gitu? Kropos om, ini kan mobil Italia itu kan. Oh, kropos. Kroposnya luar biasa. Bahkan kan Angel Ferrari pernah bilang, lo beli mobil gua mahal, yang lo investasi buat di mesin. Kalau bodi gua pasrah. Oh, kropos soalnya? Kropos, karena mobil Italia sampai dulu sampai tahun 80-an, huh? Besinya ngambil dari Rusia, murah. Oh, makanya sama kayak Lada ini? Iya. Iya kan? Lada tuh 124. 124. Ini ada Corolla. KE30. Kita sempat... Apa istilahnya nih, Betawi ya? Ini veteran. Veteran? Veteran. Corvette. Keren lu, Corvette. Corolla veteran. Iya. Corolla veteran. Nah ini, veteran tuh Betawi duluan apa veteran duluan nih? Betawi duluan. Betawi duluan. Veteran ini udah veteran. Barunya 74-75 lah di Indonesia sampai 79. Tuh, ini aslinya begini nih. Ya, ini ingat nih. Ban tikar. Ya, tikar. Ini kalau habis kejemur panas banget ya. Banget, Om. Dan jok tinggi ini cuma keluar 2 tahun. 75-76 tok. Setelah itu? Setelah 77 sampai 79 joknya cuma sepotong. Ya, jok. Jok setengah. Dan asiknya sebenarnya sih 75-76 dashboard itu keren hitam. Iya. Kalau yang 77 sampai 79 tuh abu-abu. Abu-abu. Dan improvement-nya dari Betawi ke veteran. Ini jauh banget. Betawi tuh sempit. Iya. Ini juga ada lubang AC-nya ya? Iya. Berarti ada yang pilihan pakai AC-nya kali di Toyota? Ada option AC. Baru ada AC itu 79. 79, oh. Hanya 79. Tapi karena ininya sama, cluster-clusternya sama, jadi bisa... Plug aja masuk plug ya? Aja. Berapa harga pasarannya? Apa? Harga pasarannya berapa? Startnya paling dari 30-an ya. Start 30-an sampai 70 yang bagus. Ngerawatnya lebih gampang? Ngerawatnya gampang banget. Gampang banget. Super ini gampang. Ini mesin 5K. Standar 3K. 3K. 3KH ya. 3K doang. Oh, tak. Yang H itu yang 79 ya. Accord Gen 1. Accord generasi pertama. Generasi pertama. Durian segede kecil. Gini sama Corolla beda tipis. Iya. Hah, tuh lihat tuh, sama Corolla beda tipis, cuma lebih mewah sih. Accord, iya. Dulu Accord segini ukurannya. Dulu Accord segini, kecil banget. Sampai sekarang, wah. Iya. Ini harganya murah nih, Dot. Harganya masuk banget. Murah kan? Ini oke nih, kalau mau buat main-main aja sih. Dan mesinnya gede loh, untuk badan segini 1600 kan gede. Coba lari nggak? Ya, enggak. Ya udah segitu aja, kan Accord nggak buat lari. Nggak buat lari, buat nyaman. Buat nyaman. Tapi ini beneran nyaman nggak, Dot? Enak. Cuma setirnya berat banget. Oh, nggak power steering? Nggak power steering. Power steering baru ada 84. Oke. Ini termasuk mobil yang retro yang harganya masih oke juga kan? Harganya oke, nyaris terlupakan. Nyaris terlupakan. Karena juga zaman dulu juga jarang ini. Kalau 2000, nggak terlalu banyak lah. Nggak terlalu banyak. Nggak jarang-jarang amat, tapi nggak terlalu banyak. Nggak terlalu banyak, iya. Sayang banget ya, maksudnya terlupakan. Nih, Ijang kan? Ini temennya Mamang nih. Ijang Super. Ijang Super, ini yang 3 pintu ya? 3 pintu, Ranger. Tiga pintu, temennya Mamang nih persis nih. Iya, emang kemarin sempat foto-foto dia di samping situ. Oh iya, bertiga. Bertiga sama kijangnya dia ya. Nggak ada headrest-nya. Nggak ada headrest. Tapi kok dashboard hitam ya? Di chat, mestinya kan coklat. Chat. Iya, coklat aslinya. Coklat terus, aneh banget nih. Si Mamang bilang kijang punten. Iya, karena mau masuk mesti... Masuk punten dulu sama depan. Aneh banget ya, kenapa nggak bikin pintu belakang dari dulu ya? Apa susahnya sih? Harga kali ya. Hah? Harga kali. Iya, harga. Harga. Heran. Nah ini harga investmentnya juga udah mulai ada pergerakan, naik ya kan. Ngerawatnya super gampang. Super gampang. Super. Ini super udah gampang. Bukan super kijang, super gampang. Super gampang. Jadi kayaknya setiap under deal di pojokan jalan manapun, saya mencari platina kijang, pasti ada. Ada. Pasti ada. Ada. Walaupun disarankan ganti CDI sekalian gitu ya. Atau filter-filter gitu lah. Filter oli, filter, pasti ada. Pasti ada. Gampang, jadi kijang, oke? Kalau mau yang bulanannya enak, invest depannya normal. Ini juga harganya... Ini harganya gini, banget. Ini kayak ada boxer-boxernya juga, Dot. Yeah. Range-nya tuh jauh. Range-nya jauh, kemudian yang Nasi tadinya... Tiger. Apa ya, kayak sebelum rame, nggak sampai 3 digit, sekarang sudah 3 digit. Bahkan yang bagus banget, Matic, complete full option, sudah super 4M. Iya, makanya. Itu yang 280. 280E Matic. Kenapa 250 dicari sih? 250? Hah? Karena emang nggak dipasarin sini, Om.
Oh. Jadi yang masuk resmi Indonesia adalah 230, 240 diesel. Oke. Okay. 280 dan 280E. Oh. 250 tidak pernah masuk resmi. Oh. Dan 230E juga enggak masuk resmi. Oh. 230 aja. Oke, okay, 230 aja. Yang injection enggak? Ya. Itu injection. Ini nih, ini serem nih. Daimler Century. Aduh, ini punya Om Tinus nih, bentar. Ini tuh Daimlernya. Daimler. Apa bedanya sama Jaguar? Ya sama. Ya sama aja. Jaguar ada kucingnya. Ada kucingnya, yang ini enggak. Ada kucing loncatnya, yang ini enggak. Aduh. Bagus lagi dalamnya. Baunya masih bau Jaguar. Iya, ya itu. Connolly. Bahannya kan Connolly. Connolly iya. Hide. Nah, dulu bokap pakai ginian juga. Jaguar apa Daimler? Daimler. Oke. Okay. Daimler 6 tapi. Ini 6 juga kan? Iya, 6 juga. 6. 6 itu berarti 6 silinder. Silinder. Kalau double 6 itu berarti 12 silinder. Ngerawatnya gimana, Om? Aman sih so far. Udah megang berapa lama? Ini 3-4 tahun lah. 3-4 tahun. Hmm. Ngerawatnya masih oke. Okay. Masih oke okay nih. Di? Kilometer juga gua ngambil 17.000. Oh iya. Oh, iya pantesan dalamnya begitu bagus. Mungkin Om Tinus terbiasa merawat Range Rover. Oh, jadi yang kayak gini biasa. Jadi enteng ya. Bisa. Bisa ya, lumayan zamannya ya kan? Yudi ya. Ya, bisa. Jadi ya. Jadi pakai ini jadi lebih make sense kan ya, daripada Range Rover? Iya, betul, lebih make sense. Lebih make sense sih. Ya. Dari Range Rover. Dari Range Rover. Ya, ya. Serius. Range Rover tuh cukup demanding juga kan dikit-dikit. Ya. Jadi lebih jajar, ini gitu. Lebih tidak demanding daripada Range. Enggak. Serius. Serius. Engine biasa aja kan? Biasa aja. Oh iya. Karena ini termasuk mobil yang ngangkatnya mahal, ngerawatnya juga lumayan, ya kan? Tapi timbal baliknya, kita dapat mobil keren, nyaman, mewah. Itu dia. Timbal baliknya itu. Harganya? Make sense lah masih. Dari dulu anteng aja harganya, perasaan ya. Berapa? An? Ya, 200-300. Wah, iya. Tiga. Yang bagus tuh pasti kepala tiga, ya kan? Tiga. Yang biasa-biasa aja di bawah tiga. Ya. Peugeot. Ini ada beberapa keluarga Peugeot. 207, 405. 207 juga kan sama ini? Sama, dua-dua ini sama. Ini 405 ini Matic nih. Yang versi mahalnya apa? Le Mans. Lemang. Ini. Ini yang Lemang ini. Nih. Ini ya ada body ini ya, tambahannya ya. Body kit bawah tuh side skirt. Side skirt. Sama spoiler belakang. Oke. Okay. Ini harganya oke. Oke. Okay. Ngerawatnya dia plus kayak 306 aja, plus ya. Minus lah. Ini juga, ini agak aneh nih. Ini belum pernah tahu, belum pernah. Kayaknya nggak pernah ngeliat ada dua langsung sebelahan kayak gini. Karena kita nongkrong seharian di pinggir jalan aja. Belum tentu ketemu ini satu. Satu. 207. 207 itu berarti setelah 206. 106. Dulu 206 pertama kali keluar di Indonesia, ini banget tuh. Rame banget tuh. Hits banget. Bentuknya keren. Ada darah rally-nya. Ada DNA rally-nya. Mobilnya nggak enak. Keras. Udah keras. Ada rasanya aneh deh itu udah mobil. Misalnya udah naik 306 apa 405 gitu aja deh. Hah? Terus naik 206. Kok gini sih? Iya, ini mobil apa sih? Gitu. Aneh banget nih itu. Agak keras. Nah, ini adalah lanjutannya. Harga kita enggak terlalu familiar ini, Dot. Enggak familiar. Uh-huh. Karena mobil juga jarang-jarang banget. Iya. Nah, 806. Nih, 806 mobil diesel. Keluarga. Diesel, pasti kan? Diesel emang. Pasti diesel. Oh. 806 pasti diesel. Harganya masih okay. Tidak mahal sih. Pasti enggak mahal. Pasti enggak mahal. Cuma apakah nyaman? Matic. Suka deh ngeliat mobil Eropa MPV yang jok tengahnya itu. Manual. Individual 3 gini. Manual kok. Matic itu. Manual itu. Oh iya. Manual iya, semua L806. Karena diesel kan. Rian nih yang hobi Puzo. Puzo. Yuk kita lanjut sana. Mini. Yang terakhir kita ada Mini. Ada juga keluarga Mini. Ini kalau kita bahas Mini. Panjang videonya, sekali. Videonya bukan 30 menit, sejam 2 hari aja nggak selesai. Nggak selesai, Mini tuh sejarahnya panjang. Dan dia lifespan-nya tuh dari generasi pertama 9. Sampai yang original tuh 2000 berapa tuh? 2000. Yang terakhir, itu ya panjang. Jadi, dan mereka setiap tahun tuh kira bisa-bisa ada perubahan gitu loh. Dan dari dulu Mini suka banget ngeluarin Mini 30 tahun. Mini sampai sekarang itu gitu-gitu tuh Oxford anniversary apa ini
Yeah. Warnanya hijau aja langsung. Persib main bola, nah, ini hijau gitu, apa? Gitu. Ya dari dulu sampai sekarang. Seneng banget mini tuh, nama dari tahun 59 sampai tahun 2000 tuh seneng banget. Jadi orang-orang yang beli itu bisa bilang, oh ini mini langka karena ini adalah mini anniversary keberapa gitu. Oh, ada lagi. Ada lagi, ada berdatangan mini. Kami sudah jual mini kami karena nggak pernah dipakai, satu, kedua agak kurang enjoy makainya karena suspensi keras, setir berat. Tapi kalau itu karena itu mini rover. Kalau ini mini-mini yang masih yang klasik generasi 1, 2, 3 gitu ya, itu lebih enak deh, Dot. Mungkin ya. Ya, manual, setirnya gede, ya, lebih enteng, velgnya 10 inch, terus ada rasa leganya karena nggak pakai dashboard. Nggak ada dashboard, nggak ada konsol, nggak ada, pokoknya nggak ada deh, pokoknya kosong. Joknya juga lebih simpel. Oke, makanya 1, 2, 3 sekarang harganya lebih mahal. Lebih mahal dibanding rover. Dibanding rover. Atau... Dan penampilannya juga... lebih apa ya, lebih otentik yang 1, 2, 3 karena kan kalau yang rover kan biru kotak-kotak nih terkesan dimodernisasikan kalau yang asli kan kayak gini nih, grill kumis jadi nyatu sama bentuk bumi. Nggak sedikit juga orang yang punya rover di backdate dibundurin lagi, tahunnya. It's not a bad idea sih itu. Anyway, mengenai mini itu harga stabil sekali ya. Ada pergerakan sedikit-sedikit pada saat pandemi itu ada perubahan, tapi dia akan stabil di situ terus. Ini yang lebih tua lebih mahal. Lebih mahal pasti. Aneh kan? Iya. Yeah. Oke, itu saja videonya. Komentar di bawah yang nonton sampai habis ini paling suka mobil apa pada video ini? Ya. Yang ada di sini yang suka paling apa? Ya, yang paling suka yang mana? Mana? Oke, jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi dan Sobi bla bla bla. Oke. Okay. Thank you. Terima kasih telah menonton.